Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang polisi yang mencoba untuk menyelamatkan korban kebakaran, di mana dia memaksa untuk menyelamatkan meskipun dengan kondisi yang tak memungkinkan. Yang alhasil, ia pun dipastikan tidak selamat dan mati dalam misi penyelamatan tersebut. Tidak -tidak. Selanjutnya, kisah akan berfokus pada seorang polisi muda bernama David. Ini parasnya, di mana dia akan bekerja sama dengan seorang veteran polisi bernama Cosmo untuk memecahkan sebuah kasus kematian yang nampak alami, namun sangat mencurigakan melihat mayatnya yang berwarna abu-abu pun membuat mereka berdua merasa curiga ditambah dengan penemuan beberapa obat terlarang sehingga besar kemungkinan itu bukanlah sebuah kecelakaan melainkan kasus pembunuhan yang terencana ¿Estás bien hijo? Mengetahui jika mayat itu merupakan seorang profesor yang sangat kering kerontang yang tengah melatih tubuhnya untuk menjadi orang besar, membuat mereka dilema. Di mana penemuan beberapa obat yang disinyalir merupakan perangsang untuk meningkatkan masa otot, dikonsumsinya dalam jumlah yang melebihi dosis. Hal itu pun dimenarkan oleh seorang dokter forensik bernama Samsul, yang menyatakan bahwa si profesor meninggal akibat overdosis, dimana obatnya bekerja lebih cepat dalam mengembangkan masa ototnya, sedangkan tubuhnya tidak sanggup menahan kecepatan itu sendiri namun untuk warna abu-abu yang merubah warna kulitnya tidak ditemukan sama sekali sehingga si dokter pun yakin bahwa ada orang yang benar-benar membunuhnya dan menginginkan warna abu tersebut menyelimuti kulit si profesor. Tomaba, ¿la causa de la muerte? Compresión de la tráquea por impacto. ¿Y está gris? Claro. Di tengah perbincangan dengan Samsul muncullah seorang wanita cantik berpenampilan Sailor Moon bernama Norma yang ternyata merupakan kepala polisi atau lebih tepatnya bos mereka berdua. Alasan beliau datang ke sana untuk menyuruh Cosmo agar segera mempersiapkan berkas pensiunnya karena sudah terlalu tua untuk bekerja sebagai seorang polisi. Dia bernama George, seorang maniak anime atau lebih tepatnya seorang otaku, di mana dia ini merupakan anak bungsu dari kosmo yang lebih memilih untuk tidak meneruskan rekam jejak ayahnya sebagai polisi karena kecintaannya pada dua dimensi tersebut, yang hal itu tentunya sering menimbulkan perdebatan antara mereka berdua lantaran ketidakselarasan tujuan hidup yang mereka jalani saat ini. <tuh> Sementara itu, David yang sedang melatih kekuatan fisik dan mentalnya terpaksa harus kembali bekerja setelah ia mendapat panggilan darurat tentang pembunuhan lain, yang sama anehnya dengan pembunuhan yang pertama, di mana kali ini si pembunuh memasukkan mayat korbannya ke dalam sebuah baju besi dan membedah jantungnya, yang kemudian disimpan dalam sebuah kotak pendingin. Tidak. George yang tak sengaja melihat gambar yang dipegang ayahnya pun langsung menyerupakannya dengan sosok Hulk dari komik era tahun 60-an yang berwarna abu-abu sebelum penciptanya merubahnya menjadi warna hijau. Di mana ia juga menjelaskan jika armor Iron Man memiliki warna yang sama seperti Hulk dan berubah menjadi warna emas setelah mendapatkan perombakan besar-besaran. Mendengar penjelasan yang sangat rinci dari si anak membuatnya sangat menyesalkan keputusan George yang lebih memilih untuk menjadi pecinta komik daripada menjadi seorang polisi karena dengan daya ingat yang sangat luar biasa akan sangat mudah baginya untuk menjadi seorang polisi yang hebat. Hulk era Gris. su traje era gris. Ketika sedang menandatangani pernyataan pensiunnya, Cosmo tak sengaja melihat sebuah potongan majalah dari kasus semalam di mana Norma menjelaskan terpada Cosmo tentang si korban yang dimasukkan ke dalam baju besi dan dibiarkan hidup selama beberapa hari tanpa jantung. Eh, puedo. Pero bueno, como si... Esto no es una Ingat dengan cerita anaknya tentang komik semalam, Cosmo memutuskan untuk mencari lebih dalam ke TKP pertama, dimana ia menemukan sebuah kertas bertuliskan "Secret Origin" yang disertai sobekan bertuliskan "The Incredible Hulk", yang menjadi dasar bahwa apa yang dikatakan si anak semalam benar-benar ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang tengah diselidikinya. Como Sadar jika anaknya memiliki potensi lebih besar dalam menyelesaikan kasus ini pun membuatnya langsung memasangkan dia dengan si David yang tentu saja hal itu sudah berdasarkan izin dari Norma setelah mendengar redaksi yang telah diceritakan kosmos demikian rupa. En el primer crimen, y el segundo crimen, Meski tak ada sedikit pun keselarasan antara mereka berdua, namun demi tugas David mulai menerima kehadiran George dan memulai tugas pertama mereka berdua dengan pergi ke TKP yang George anggap sebagai awal, -awal terciptanya sosok Iron Man. No Sesampainya di TKP, David memintarkan barunya untuk mengidentifikasi apakah ada kejanggalan di tempat itu. Di mana George menjelaskan jika si pemilik rumah merupakan seorang kolektor senjata dari tiap film yang disukainya, namun dari beberapa koleksi perhatiannya tertuju pada sebuah senjata yang ditempatkan pada tidak pada tempatnya sehingga membuat George merasa curiga. Ah, pasa? A que Peter Jackson tenga escenas inéditas que no setelah dibawa pada Samsul, mereka menemukan sebuah sidik jari yang besar kemungkinan adalah pelaku dalam aksi pembunuhannya yang karena proses pengidentifikasian sidik jari itu akan berlangsung lama. Maka Samsul menyarankan agar David bersenang-senang terlebih dahulu sambil menunggu hasil proses tersebut yang membutuhkan waktu cukup lama. Ketua. Ketua demi mempererat tali silaturahminya dengan George David lantas pergi ke tokonya untuk melihat-lihat sekaligus mencari beberapa komik yang ada kaitannya dengan kasus yang tengah ia hadapi saat ini tanpa diduga ia malah bertemu dengan Norma tengah memberikan edukasi pada para otaku dengan gayanya yang merupakan seorang cosplayer Joe y la magia de mi de la bruja Eres una chica completamente normal. Melihat kelakuan atasannya yang seperti itu membuat David merasa risih, bagaimana tidak? Ketika dirinya tengah sibuk menangani kasus pembunuhan berantai ini, Norma malah bermain-main dengan karakter animasinya seolah tidak mementingkan pekerjaannya, sehingga David dengan gamblang mengatakan jika Norma dan para muridnya merupakan orang aneh yang tak mempunyai pekerjaan selain mengagumi hal-hal yang sangat kekanak-kanakan. Que estoy investigando un asesinato. No soy fracasado como vos. Que nunca compré nada karena me-lo internet. Oceso. Dengan rasa malu yang mendalam, David memutuskan untuk pulang dengan membeli beberapa komik untuk dipelajari apakah benar kasus yang dihadapinya saat ini terinspirasi dari kisah komik atau tidak. Di tengah penyelidikannya itu, Norma membawakan sebuah hasil sidik jari dari Samsul di mana pemilik jari tersebut baru-baru ini telah meledakkan sebuah bangunan yang membuat enam orang tak bersalah harus mati akibat ulahnya. lagi? Setelah mengantongi identitas si pelaku, David membuat jor bersamanya untuk menangkap dan membawa orang tersebut ke pengadilan. Yang sesampainya di lokasi, David dibuat kaget dengan rumah si pelaku yang tiba-tiba meledak serta kerumunan masa dan polisi yang sudah berada di sana sebelum mereka datang. Ketika hendak masuk, David malah dicekat oleh sekelompok polisi anti-teror sehingga tak bisa masuk ke TKP, meski sudah menunjukkan identitasnya yang juga merupakan polisi. Dan pada akhirnya, mereka semua termasuk para polisi yang berjaga ikut masuk setelah kedatangan Norma empat memasuki rumah si pelaku dengan paksa. Por favor, compañero. ¿Qué hace mis hombres aquí fuera? Di dalam, mereka menemukan si pelaku yang tengah dalam keadaan terbakar, dibungkus sesuatu, dan dibiarkan hidup dengan kondisi seperti itu selama beberapa hari. Ditambah lagi, sebuah sobekan dari buku komik juga ditemukan di sana yang memperkuat dugaan jika orang yang telah menyiksanya merupakan orang yang sama dengan pelaku pemenuhan yang kemarin. <tuh> Setelah mendapatkan pencerahan dari Samsul, David meminta agar ia kembali bekerja dengan Cosmo, mengingat jika anaknya bukanlah orang yang tepat dan tak berpengalaman. Di mana Norma akhirnya membuka rahasia kecil tentang Cosmo yang sakit dan harus segera berhenti bekerja untuk menikmati sisa hidupnya yang tak akan lama lagi. Singkat cerita, David pergi menemui Cosmo untuk curhat tentang orang tuanya meninggal belasan tahun yang lalu yang dibunuh dengan keji tepat di depan mata kepalanya sendiri setelah pulang dari bioskop. Namun karena berkas pribadi tak boleh dibuka, maka sampai saat ini ia belum pernah melihat berkas tentang kematian orang tuanya. <tuh> Mengetahui hal itu, Cosmo pun meminta bantuan norma untuk membuka kembali berkas kejadian yang menimpa orang tuanya. David terdapat sebuah kejanggalan dalam kasus tersebut ketika George melihat ada secari kertas yang ditemukan di TKP bertuliskan kata "detektif" yang merujuk pada asal mula kelahiran Batman. Detektif 33. Rupanya, kasus saat ini masih berkaitan dengan kasus di masa lalu, sehingga mereka yakin jika si pelaku merupakan seorang kolektor yang tergila-gila dengan kisah pahlawan pada masa penciptaan, sehingga direalisasikan dalam kehidupan nyata dengan serangkaian percobaan yang berakhir dengan kematian yang sangat mengenaskan. Dengan keyakinan itu, George mengajak David untuk pergi ke tempat seorang mafia komik yang mempunyai lisensi untuk mengakses siapa saja orang yang mempunyai komik original tahun 60-an dan untuk mendapatkan informasi tersebut, George rela memberikan komik kesayangannya demi membantu sahabat barunya itu untuk mengungkap siapa dalang dibalik kematian kedua orang tuanya. Una setelah mendapatkan sebuah nama, David memutuskan untuk pergi ke tempat si kolektor yang disinyalir beralamat di kota Madrid yang cukup dekat dengan tempat tinggal David saat ini. Yang ketika ia memasuki rumah si pelaku, David melihat beberapa potongan artikel serta tulisan detektif yang cukup menarik perhatiannya. Namun ketika ia melihat ke arah bawah, tiba-tiba... Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bertopeng paruh burung yang pada abad pertengahan topeng itu biasa disebut dengan nama Pledge Mask di mana dia menyebut dirinya dengan sebutan Profesor Novaro dan langsung menyerang David serta membabi buta sampai ia hampir mati dibuatnya. <tuh> Beruntung Norma datang tepat waktu sehingga nyawa David masih terselamatkan namun meski begitu mereka berdua tetap tak bisa mengalahkan Sinafaro meski sudah menggabungkan kekuatannya sekalipun. ¿Tú te crees la policía es Tengo la cabeza como si me hubieran dado con un bate de béisbol. Setelah mayat si kolektor dibawa ke hadapan Samsul, ia menerangkan jika mayat itu sudah meninggal lima tahun yang lalu dan tetap awet karena telah dibalsem oleh si Navarro. Di menal itu pun menjelaskan jika sebenarnya dialah tersangka dari kasus tersebut dengan berlindung di balik nama si kolektor untuk menyesatkan para polisi yang nanti akan memburunya. Gracias. <Ses> <Ses> Belum selesai dengan si kolektor, kasus lain pun muncul di mana seorang anak remaja ditemukan mati tergantung disertai gigitan laba-laba dengan posisi menyerupai Spider-Man di mana David kembali menemui Jot untuk menanyakan motif si pembunuh yang kali ini sudah kelewat batas dengan menjadikan anak kecil sebagai korbannya. Mengetahui hal itu, George lantas pergi menemui sang ayah untuk meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan selama ini serta menunjukkan sesuatu tentang sebuah seragam yang ia simpan selama ini. Penasaran dengan sosok Sinavaro, Cosmo lantas memasuki markas kepolisian untuk melihat siapa sebenarnya penjahat tersebut. Di mana ia dikejutkan dengan kemunculan nama Victor Phil Velasco yang ia jugalah orang yang meminta agar David dipindahkan ke kantor yang sama dengan Cosmo. Mengetahui hal itu, ia memutuskan pergi menemui David untuk menyerahkan berkas yang baru saja ia dapatkan dari kepolisian. Namun ketika ia masih berada dalam perjalanan, tiba-tiba. Di samping itu, David yang mulai lulu akan kenyataan kembali menghampiri George untuk meminta saran sekaligus menganalisa apa yang akan dilakukan oleh si Navarro untuk saat ini. Di sana George menjelaskan jika selanjutnya Navarro akan menyerang orang terdekatnya karena hal itulah yang akan membuatnya semakin berambisi untuk menjadi pahlawan yang sejati. Ini Tak berselang lama, Norma dengan tergesa-gesa datang ke dalam toko untuk memberitahu jika Cosmo telah hilang, yang disusul dengan panggilan dari Navarro Mentaken jika Cosmo sedang bersamanya dan hanya Davidlah yang diperbolehkan untuk datang menyelamatkannya. Tak ingin membahayakan siapapun, David langsung menuruti permintaan orang itu di mana sebelum berangkat ia diberikan sebuah pakaian superhero oleh George atau bekas raga milik sang kakek yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Meski Norma memaksa untuk ikut bersamanya, tapi David masih dengan komitmen yang sama dan memilih untuk membuangnya di tengah jalan dengan harapan ia menyerah untuk ikut bersamanya. Vamos a ver, tú, anormal. ¿Me dejas en tierra? Sementara itu, Navarro akhirnya membuka identitasnya di depan Cosmo yang ternyata itu adalah si Samsul yang ingin membentuk David menjadi seorang superhero agar bisa menyelamatkan negaranya dari para penjahat dan koruptor. Sebagai sahabat yang baik, Samsul juga memberitahu pada Cosmo tentang orang-orang yang ingin yang ia bunuh merupakan para penjahat yang sangat tidak layak untuk dibiarkan hidup. Sementara orang dua David itu hanyalah sebuah kebetulan belaka yang kisahnya sama dengan asal mula kelahiran dari Batman sehingga ia memasukkan sobekan ke dalam filenya untuk membumbui seolah-olah ia memang ditakdirkan menjadi Batman-nya kota Madrid Por favor, demi menggapai ambisinya Samsul juga mempersiapkan drama kematiannya serta menyakiti dirinya sendiri dengan cuci muka menggunakan korosi agar wajahnya da, tak dikenali oleh David sehingga itu bisa menjadi sebuah misteri yang akan David ungkap sambil memberantas kejahatan yang kian tumbuh di tempatnya <tosur> Tak berselang lama setelah percakapan itu datanglah David ke tempat mereka berdua di mana Samsul langsung membunuh Kosbo yang sudah dibius agar kematiannya tidak terlalu menyakitkan yang hal itu tentunya sangat membuat David murka sehingga Keesokannya, semua orang berpakaian serba hitam untuk menghadir pemakaman mantan polisi yang tiada lain adalah Cosmo yang menjadi salah satu korban dari kekejaman seorang Samsul. Beberapa hari kemudian mereka kembali melakukan pencarian di rumah Navarro yang betapa terkejutnya mereka ketika mendapati sebuah ruangan bawah tanah yang dipenuhi alat-alat canggih -alat serta setumpuk uang seperti halnya markas Batman yang sengaja disiapkan oleh Navarro untuk kepentingan David dalam memberantas kejahatan yang diimpikan olehnya. Ojalá Sampai di detik terakhir Navarro tetap dianggap sebagai penjahat meski sebenarnya kita juga akan dibuat bertanya-tanya tentang siapakah sosok pahlawan yang sebenarnya. Apakah Navarro atau David? Entahlah, hanya Samsul yang tahu. Yang dunia ini, tempat yang lebih baik. Tamat, ending yang cukup membagongkan.